Angka merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya Tiongkok dengan makna-makna misterius yang melampaui nilai numeriknya. Dalam kebudayaan Tiongkok, angka dipenuhi dengan energi positif atau negatif yang kuat sehingga diyakini mempengaruhi lintasan kehidupan seseorang. Memahami makna dan simbolisme angka sangat penting untuk menjalani kehidupan sehari-hari dan interaksi bisnis yang menguntungkan di Tiongkok. Angka-angka ini memegang kunci untuk membuka pemahaman budaya yang lebih dalam dan membina hubungan yang harmonis dalam masyarakat Tiongkok yang dinamis. Asal-usul angka keberuntungan dan angka sial di Tiongkok dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno yang sudah lama ada. Kepercayaan terhadap makna penting angka telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi aspek tak terpisahkan dari budaya Tiongkok yang bertahan hingga saat ini. Berikut adalah beberapa angka keberuntungan dalam budaya Tiongkok. Angka 8 dianggap sebagai angka paling beruntung dalam budaya Tiongkok karena signifikansi historisnya. Pengucapan angka 8 dalam bahasa Mandarin terdengar seperti kata untuk kekayaan dan kemakmuran sehingga menjadikannya simbol keberuntungan. Selain maknanya yang mengagumkan sebagai simbol keberuntungan bahwa angka 8 telah memainkan peran penting dalam banyak peristiwa dan tradisi penting sepanjang sejarah Tiongkok. Misalnya saat upacara pembukaan Olimpiade Beijing tahun 2008, pertandingan dimulai pada tanggal 8 Agustus tepat pukul 8 lebih 8 malam karena angka 8 dipercaya membawa keberuntungan dan kesuksesan bagi acara tersebut. Di China bahwa angka 8 memiliki arti penting dalam dunia bisnis dan keuangan. Angka 8 dipercaya membawa keberuntungan luar biasa dan kesuksesan finansial bagi individu dan perusahaan. Hal ini karena kata 8 dalam bahasa Mandarin terdengar mirip dengan kata kekayaan dan kemakmuran sehingga menjadikannya angka yang kuat dan sangat membawa keberuntungan. Oleh karena itu angka 8 kerap disematkan pada nomor telepon, plat nomor kendaraan serta alamat bisnis dan rumah untuk menciptakan daya tarik yang tak tertahankan. Angka 6 dianggap membawa keberuntungan dalam budaya Tiongkok karena kedengarannya seperti kata untuk halus dan sejahtera. Angka 6 dikaitkan dengan keberuntungan, kebahagiaan dan kemakmuran. Angka 6 juga diyakini memiliki makna menawan dalam konteks cinta dan hubungan sehingga menjadikannya pilihan populer untuk tanggal pernikahan dan acara romantis. Pentingnya angka 6 juga dapat dilihat dalam kepercayaan tradisional Tiongkok Bagua yang merupakan sistem 8 trigram yang digunakan dalam kosmologi Tao untuk mewakili prinsip-prinsip dasar realitas. Dalam Bagua bahwa angka 6 melambangkan trigram Qian yang dikaitkan dengan surga, ayah, dan kekuatan. Lebih jauh lagi popularitas angka 6 yang luar biasa tercermin dalam kehidupan sehari-hari di Tiongkok. Misalnya banyak bangunan tradisional Tiongkok memiliki 6 halaman dan karakter angka 6 sering terlihat dalam motif dekoratif yang mencolok. Selain itu sebagian orang Tionghoa akan berusaha keras untuk memasukkan angka 6 ke dalam kehidupan sehari-hari mereka seperti memilih nomor telepon, plat nomor mobil atau alamat yang menyertakan angka 6. Angka 9 merupakan salah satu angka yang paling membawa keberuntungan dalam budaya Tiongkok karena makna sejarahnya. Pengucapan angka 9 dalam bahasa Mandarin terdengar seperti kata untuk tahan lama dan abadi sehingga menjadikannya simbol umur panjang dan keberuntungan. Dalam kepercayaan tradisional Tiongkok bahwa angka 9 dikaitkan dengan konsep keabadian dan diyakini membawa keberuntungan, kebahagiaan dan kemakmuran bagi individu dan bisnis. Karena makna keberuntungannya yang luar biasa maka angka 9 sering digunakan dalam budaya Tiongkok untuk peristiwa penting seperti pernikahan, kesepakatan bisnis dan acara penting lainnya. Selain itu angka 9 juga dikaitkan dengan naga yakni makhluk perkasa dan dihormati dalam mitologi Tiongkok. Naga dipercaya membawa keberuntungan tanpa batas dan merupakan simbol kekuasaan, kekuatan dan kesuksesan. Angka 9 sering digunakan dalam karya seni yang menggambarkan naga seperti 9 naga yang bermain dengan mutiara yang merupakan motif populer dalam seni Tiongkok dan melambangkan keberuntungan serta kemakmuran yang luar biasa. Secara keseluruhan angka 9 sangat dihargai dalam budaya Tiongkok dan diyakini membawa keberuntungan, umur panjang dan kemakmuran. Angka 1 dianggap sangat beruntung dalam budaya Tionghoa karena makna historisnya melambangkan persatuan, harmoni dan awal yang baru.
Angka 1 dalam budaya Tionghoa dikaitkan dengan yang terbaik atau yang pertama dan sering digunakan untuk mewakili kesuksesan dan pencapaian yang tak tertandingi dalam konteks akademis dan bisnis. Angka 1 dipercaya membawa keberuntungan dan kesuksesan bagi individu di Tiongkok dan umumnya digunakan pada nomor telepon, alamat dan plat nomor. Angka 1 sering digunakan dalam konteks bisnis dan akademis untuk melambangkan kesuksesan dan pencapaian yang tak tertandingi. Misalnya sebuah perusahaan mungkin menggunakan angka 1 dalam nama atau logonya untuk menandakan bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan terdepan atau terkemuka dalam bidangnya. Demikian pula siswa yang memperoleh nilai tertinggi di kelasnya mungkin disebut sebagai siswa nomor 1. Simbolisme angka 1 juga terkait dengan gagasan individualisme dan menonjol dari orang banyak. Dalam masyarakat yang sangat mementingkan kesesuaian dan keharmonisan sosial menjadi yang terbaik atau yang pertama dipandang sebagai cara untuk membedakan diri dan mencapai kesuksesan yang luar biasa. Angka 3 dianggap membawa keberuntungan dalam budaya Tionghoa karena melambangkan kreativitas, ekspresi dan pertumbuhan serta memiliki makna sejarah yang besar. Dalam budaya tradisional Tiongkok, angka 3 dikaitkan dengan 3 tahap kehidupan yaitu kelahiran, pernikahan dan kematian. Angka 3 juga dikaitkan dengan 3 penjaga langit yaitu Fu, Lu dan Shou yang dipercaya membawa keberuntungan dan kesejahteraan. Angka 3 dipercaya membawa kreativitas dan ekspresi diri bagi individu di Tiongkok yang sering digunakan dalam seni, musik dan sastra untuk mewakili gagasan pertumbuhan dan ekspresi diri. Angka 3 juga dikaitkan dengan konsep keseimbangan dan harmoni karena merupakan jumlah energi yin dan yang dalam filosofi China. Dipercaya angka 3 dapat menginspirasi individu untuk mengejar hasrat mereka dan mengekspresikan diri secara kreatif dalam seni, musik dan sastra. Itulah sebabnya angka 3 sering digunakan dalam karya kreatif untuk mewakili gagasan pertumbuhan dan ekspresi diri. Selain itu, angka 3 dianggap sebagai angka keberuntungan bagi mereka yang berkecimpung di bidang kreatif karena dipercaya membawa kesuksesan dan pengakuan atas bakat mereka. Angka 10 sering dianggap sebagai angka keberuntungan dalam budaya Tionghoa memiliki arti penting yang mendalam karena melambangkan kesempurnaan dan kelengkapan. Lambang numerik ini terkait erat dengan konsep keutuhan yang merangkum gagasan tentang keberadaan yang harmonis dan seimbang. Baik dalam dunia bisnis maupun pribadi bahwa angka 10 dianggap sebagai simbol kuat yang melambangkan pencapaian dan kesuksesan. Dalam budaya Tiongkok bahwa angka 10 berdiri sebagai simbol cemerlang yang membangkitkan segudang makna mendalam. Angka 10 terjalin dengan hakikat 10 batang surgawi dan 10 cabang bumi yang secara rumit membuat jalinan waktu dan tarian ritmis pergantian musim. Interaksi yang harmonis ini menandakan siklus keberadaan abadi yang senantiasa terungkap dan memperbarui dirinya. Kepercayaan ini tercermin dalam banyak aspek masyarakat Tiongkok termasuk pendidikan yaitu siswa berusaha keras untuk memperoleh nilai 10 dalam ujian dan dalam olahraga di mana angka sempurna 10 adalah nilai tertinggi yang dapat dicapai. Dalam konteks bisnis dan pribadi bahwa angka 10 sering digunakan untuk mewakili rasa pencapaian dan kepuasan. Angka 10 dianggap sebagai angka keberuntungan untuk usaha atau proyek baru sebab melambangkan gagasan menyelesaikan satu siklus penuh dan meraih keberhasilan. Banyak orang Tionghoa percaya bahwa memasukkan angka 10 ke dalam bisnis atau kehidupan pribadi mereka akan membawa keberuntungan dan kesejahteraan. Demikian beberapa angka keberuntungan dalam budaya Tiongkok yang masih diyakini hingga sekarang.